Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar nusantara harus mampu mengisi ruang digital dengan konten-konten moderasi beragama dan informasi yang valid di ruang media sosial, baik itu YouTube, Fanpage, Facebook, Twitter, Instagram, meme-meme dan lain sebagainya. Seluruh elemen pemuda perlu menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam penguatan moderasi beragama sinergi efektif para pihak diharapkan dapat menjadi lokomotif gerakan moderasi beragama yang menyampaikan pesan keagamaan yang damai dan toleran. Saya Yakut Solil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, menyambut baik terselenggaranya Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Saya berharap festival ini dapat melanjutkan semangat para pemuda yang telah mengikrarkan sumpah pemuda pada tahun 1928. Sumpah pemuda yang mengusung komitmen kebangsaan dan semangat untuk terus bersatu padu dalam Indonesia. Semangat ini harus terus dikelurakan pemuda pelajar masa kini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga berharap pelajar Indonesia masa depan adalah pemuda yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, toleran, anti kekerasan dan menghargai budaya lokal. Terus kembangkan kreativitas dan kemandirian dan tetap bersatu untuk Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.